Selamat nikah kali kedua, Shakira Kariri kini istri Faris. Kabar yang mengatakan pelakon Shakira Kariri yang bakal mengakhiri zaman ibu tunggalnya itu akhirnya terjawab apabila pelakon Ramona Zamzam berkongsi sekeping foto bersama Shakira yang mengenakan busana serba putih. Dalam perkongsian itu, Ramona atau nama-nama penuhnya, Ramona Khadira Mohd Zamzam, 34, juga mendoakan agar Shakira dikurniakan kebahagiaan yang diimpikan selama ini. Semoga kebahagiaan milikmu Shakira, sayang kau dan Amina, tulis Ramona yang turut menyertakan tanda pagar Shakira Faris. Difahamkan, Shakira selamat bernikah pagi tadi dengan lelaki pilihannya dikenali Faris yang didakwa merupakan duda anak satu dan juga seorang usahawan yang mengusahakan perniagaan sendiri. Klik untuk gambar besar. Majlis pernikahan Shakira atau Nurul Shakira Mohd Kariri, 35, diadakan secara tertutup di sebuah lokasi di Shah Alam, Selangor, di mana ia hanya dihadiri keluarga terdekat dan kenalan rapat. Selain Ramona, bekas isteri kepada Hafiz Rosdi iaitu Nurul Syuhada Mat Syukri turut berkongsikan momen di majlis tersebut dan mengucapkan tahniah buat pengantin. Masha Allah Congratulations Shakira, you deserve all the stars and the moon. Masha Allah tahniah Shakira, awak layak mendapat bintang dan bulan, tulis Syuhada pula di Insta Story. Melihat pada ruangan komen, rata-rata peminat mengucapkan tahniah dan turut berbahagia apabila episod derita ibu kepada seorang cahaya mata itu berakhir. Untuk makluman, Shakira pernah bernikah dengan penyampai radio, Fizi Ali pada 18 Januari 2018, sebelum mengumumkan penceraian pada Disember 2021. Hasil perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan seorang anak perempuan diberi nama Amina Sofia yang kini berusia 5 tahun.